setidaknya ada 23 desa atau dusun dalam 7 kecamatan, dalam 9 kecamatan dan 7 komunitas yang hadir bersama-sama membersihkan pesisir dan laut di Kabupaten Kerawang ini. Luar biasa, Pak. Pak, saya harapkan sekali lagi apresiasi besar kami dari KKP dan Gerakan Pandu Laut ini, dan harapannya, Pak, kementerian ini tidak akan segan memberikan bantuan, memberikan dukungan dalam bentuk anggaran. Harapnya cuma satu, Pak, lautnya dijaga. Membersihkan pesisir, tempat kita bersama hidup dan tempat kita bersama mencari nafkah. Tadi disampaikan bahwa dari Kerawang Explorer akan memberikan 30 belajar menyelam gratis. Saya mau tanya nih, adik-adik yang duduk di sini, yang pakai baju pramuka maupun yang enggak, dari SMKN, dari SMA, dari SMP, siapa yang belum bisa berenang? Oke, Pak, gini deh. Memang untuk bisa menyelam tidak harus bisa berenang. Tapi adik-adik ini kan tinggal di depan laut, harus bisa berenang. Kalau nanti airnya rob, bisa menyelamatkan diri. Setuju?